أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 56. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 54 dan 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Maksudnya, dan jikalau sesungguhnya bagi setiap jiwa yang telah melakukan kezaliman, baginya apa sahaja yang di atas muka bumi, pasti dia akan menebuskan dengannya daripada azab. Dan mereka menyembunyikan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan telah diputuskan di antara mereka hukuman yang adil, dan mereka sekali-kali tidak akan dizalimi. Pengajarannya, harta dunia walaupun memenuhi seluruh bumi, tidak ada faedah sedikit pun di akhirat. Dan tidak mungkin dapat menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah. Yang kedua, orang-orang kafir akan menebuskan dirinya daripada azab Allah walaupun terpaksa menghabiskan semua hartanya, bahkan anak-anaknya sendiri akan diguna untuk menebus dirinya daripada azab Allah.
Yang ketiga, orang-orang yang zalim di akhirat akan menyembunyikan penyesalan mereka kepada orang ramai, khususnya kepada orang yang mereka zalimi, kerana malu dan takut dicela dan dikutuk. Yang keempat, antara gambaran mereka yang menyesal di akhirat, antara gambaran mereka yang menyesal di akhirat ialah mereka menggigit jari dan puncanya ialah mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan Rasul sebagai ikutan. Ayat 55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Maksudnya, ingatlah, sesungguhnya milik Allah sahaja apa yang di langit-langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pengajarannya, semua apa yang di langit dan di bumi adalah hak mutlak Allah. Dan semasa di dunia, Allah memberi pinjam kepada manusia sebagai amanah dan ujian, bukan sebagai anugerah, kerana mereka layak mendapatkannya. Yang kedua, manakala di akhirat, Allah sahaja yang berkuasa secara mutlak. Dan tidak ada kerajaan, ketika itu melainkan kerajaan milik Allah sahaja. Yang ketiga, kebanyakan manusia jahil
tentang janji-janji Allah. Dan mudah percaya kepada janji-janji manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai 1,000 kelemahan. Okay, kita sambung. Ayat 56, Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat ini adalah sambungan cerita semalam yang sepatut kita habiskan semalam. Tapi mungkin tak sempat. Itu ayat yang 55 ayat lepas, Allah nak menceritakan bahawa kebesaran Allah, kekuasaan Allah, khususnya yang paling nampak ialah di akhirat. Maliki Yaumiddin. Jadi antara yang disebut dalam ayat lepas ialah Allah memiliki segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Dan itu juga sebagai bukti Allah mampu melakukan apa sahaja kepada manusia, sama ada nak memberi nikmat yang kekal abadi ataupun nak mengazab manusia dalam neraka yang kekal abadi. Jadi ayat hari ini juga menunjukkan kekuasaan Allah yang Allah boleh lakukan apa sahaja. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Huwa dia yuhyi. Yuhyi ni fa'il apa? Fa'il apa? Fa'il mudhari', apa tanda dia? Ya. Bila fa'il mudhari' menunjukkan dia sentiasa. Kehebatan Allah, Allah boleh sentiasa menghidupkan. Dan wa yumit, dan dia juga mematikan. Apa maksud menghidupkan? Menghidupkan ialah daripada tiada kepada ada. Apabila Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, siapa Tuhan kamu? Apa jawapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala Rabbi yuhyi wa yumit. Tuhan aku yang kusembah ialah yang antara sifatnya boleh menghidup dan mematikan. Maka kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, ia ni menunjukkan dia. Tapi di sini hamzah uhyi umit menunjukkan apa? Saya. Jadi kata Namrud kepada Ibrahim, setelah Ibrahim beritahu Tuhan aku ialah boleh menghidup dan mematikan, Namrud jawab, aku pun sama. Aku pun boleh menghidup dan boleh mematikan. Kan? Tapi biasa tak Allah menghidup dan mematikan dengan Namrud menghidup dan mematikan? Beza tak? Beza. Perkataan sama tapi beza. Umpama langit dengan bumi.
Apa Nemrus buat bila dia kata dia boleh menghidupkan? Tak menghidupkan. Dia ambil Sora, dia biarkan hidup. Nak kata apa tu? Bodoh ke bangang? Sebab dia tak faham. Ada dua kemungkinan. Sama ada dia tahu dia tak boleh menghidupkan, tapi dia nak menipu orang yang bodoh. Ataupun memang dia tak faham apa makna menghidupkan. Menghidupkan ialah daripada tiada, zero, kosong. Tapi sekarang dia kata menghidupkan, orang tu dah ada. Itu bukan menghidup. Itu membiarkan orang yang telah dihidupkan oleh Allah. Kemudian dia kata aku mematikan, iaitu bunuh. Itu pun bukan mematikan. Bunuh bukan mematikan. Sebab ada tak? Ada orang usaha nak bunuh tapi tak mati-mati pun. Betul kan? Jadi bunuh bukan mesti mati. Jadi proses matinya apa dia? Allah nak matikan seseorang, Allah tak perlu senjata, Allah tak perlu masa, Allah tak perlu alat. Bila kita nak matikan orang, perlukan pisau ke parang ketika itu, bukan mematikan. Itu kamu melakukan satu proses untuk membunuhnya. Kalau kamu boleh mematikan, jangan buat apa-apa, mati. Itu baru mematikan. Okey. Jadi Allah ni hebat, Allah boleh sentiasa menghidup dan mematikan. Kemudian wa ilaihi. Wa ilaihi apa dah? Bila ilahi diawalkan ataupun dihadapan, kena terjemah dan hanyalah. Kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Kenapa Allah dahulukan ilahi? Beza tak kalau turja'una? Kalau ikut susunan bahasa Arab, turja'una ilahi di akhir. Ini susunan kaedah asalnya. Tapi maknanya berbeza dengan ilahi turja'un. Jadi siapa yang faham, dia akan rasa takut. Siapa yang tak faham, dia tak rasa apa-apa. Dia akan tengok berapa page lagi nak habis. Apa beza antara dua ayat ni? Yang atas hanyalah kepada Allah. Yang bawah? Yang mana menakutkan? Kenapa? Bila dia faham, maknanya dia tahu bahawa apa masalah, dia tak boleh cari bapa, tak boleh cari suami, tak boleh cari anak, tak boleh cari polis, tak boleh cari pemimpin, semua tak ada faedah. Tapi kalau ayat ni turja'una ilaihi, dia syok sendiri. Kamu dikembali kepada Allah dan ada wow dan bekas pemimpin kamu ke, peguam ke. Okey. Jadi tak ada pilihan, semua balik hanya kepada Allah. Satu. Yang kedua, tengok bahasa Arab ni. Turja'u, kalau saya tulis, saya tukar baris je. Ta. Ji. Oh. Yang tu ta baris depan, kan? Jim baris atas. Yang ni ta baris atas, jim baris bawah. Huruf sama, berbeza baris, berbeza makna. Sebab itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab tu ialah belajar baris lah. Sebab silap baris, silap makna, walaupun perkataan sama. Okey, kalau turja'un makna apa? Dikembalikan. Kalau tarji'un, kamu kembali. Turja'un ni lebih tepat, kamu dikembalikan. Bahasa Melayu dia panggil ayat apa? Pasif lah. Pasif kan? Oh, ingat lagi BM lah. Kamu dikembalikan. Tapi kalau tarji'un, kamu kembali.
Apa beza dia? Kalau pilihan dia. Kalau ayat tak berada atas, tarji'u, kamu kembali. Kamu ada pilihan. Nak balik boleh, tak nak balik pun tak boleh. Tapi kalau terja'un, kamu dipaksa kembali. Kenapa Allah guna terja'un? Sebab siapa nak balik kepada Allah yang nasibnya sama ada syurga ataupun neraka, siapa nak balik? Teman-teman orang kafir kan? Kita buat banyak jenayah, kemudian nak serah diri pada polis ke ataupun nak lari? Larilah, serah buat apa? Hanya dibezakan dengan apa? Baris sahaja. Okey? Jadi akhirnya, kamu nak zalim banyak mana sekalipun, lama mana sekalipun, ingat ayat ni. Kamu tak akan lepas. Akhirnya, balik pada Allah. Okey. Ayat seterusnya. Ya ayuh. An-Nas. Wahai manusia. Okey, ayat 57 kaitan dengan ayat sebelum ni. Kalau ayat sebelum ni Allah cerita tentang apa? Tentang keadaan orang kafir, orang yang zalim di akhirat besok kan. Dia tak boleh lari, akan dihukum. Dan kalau mereka memiliki emas sebesar bumi pun, mereka tak boleh menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah. Timbul soalan, macam mana nak selamatkan diri kita di akhirat besok? Apa jalannya? Apa panduannya untuk kita selamat di akhirat besok? Jawapannya ayat ni. Maka Allah pun panggil pada semua manusia. Wahai manusia, kamu dah tengok kan bagaimana harta benda yang banyak tak ada guna satu sen pun di akhirat. Siapa yang zalim akan dibakar dalam neraka. Maka sedarlah, insahlah, bertaubatlah. Bila sebut manusia, masuk semua tak? Orang kafir. Qad ja'atkum, sesungguhnya ja'atkum telah datang kepada kamu mau'izah. Mau'izah apa dia? Mau'izah ni kalau kita terjemah, peringatan yang ada unsur menakutkan. Peringatan kan? Dan juga nasihat yang baik yang boleh melembutkan hati. Seulang. Mau'izah ialah peringatan yang ada unsur menakutkan dan nasihat yang boleh, nasihat yang perkara yang baik yang boleh melembutkan hati. Jadi kalau kita ada masalah hati keras, rawatannya apa, ubatnya apa? Dengarlah mau'izah daripada Al-Quran. Ada satu kitab yang masyhur, orang kita suka belajar di masjid-masjid kan, bermula dengan kata mau'izah. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Kita apa yang biasa dengar? Musalli. Mau'izatul mu'minin. Pernah dengar? Tak pernah. Mau'izatul mu'minin, peringatan untuk orang yang beriman. Okey, telah datang kepada kamu peringatan. Peringatan ini daripada siapa? Min? Pencipta kamu. Apa yang Allah nak beritahu? Bila Allah sebut min rabbikum, Allah boleh je sebut minallah. Mau'izah ini minallah, daripada Allah. Allah Tuhan, Rabb pun. Siapa Allah? Rabb. Siapa Rabb? Allah. Tapi beza tak kalau ayat mau'izatum minallah
dengan mau'izatun min rabbikum. Beza tak? Apa beza? Itu beza terjemahan dia. Beza dari segi tadabburnya. Kalau disembah itu macam pilihan kita. Tak, bila sebut Allah, Tuhan yang disembah satu je lah, Allah tu lah. Sebab Allah tu nama, nama Allah Al-A'zam yang paling besar. Memang dia Tuhan yang satu lah, bukan Tuhan yang berbagai. Apa dia? Sebab dia? Yalah, beza tak? Kalau sebut ini peringatan daripada pencipta kamu, satu lagi ini peringatan daripada Tuhan yang kamu sembah. Beza tak? Apa beza? Jadi? Ha. Allah kata ini peringatan daripada pencipta kamu. Makna apa? Satu, pasti baik untuk kamu. Sebab tak ada pencipta buat jahat pada orang yang dicipta. Mesti baik. Dan juga kalau kita pernah dengar perkataan tarbiyah. Pernah dengar tak? Tarbiyahnya benda Rab lah. Jadi Rab tu sifat dia ialah mendidik. Murabbi, murabbi, pernah dengar kan? Murabbi dia benda Rab lah. Jadi yang kedua, Rab tu makna ada unsur mendidik. Tak ada pendidikan, melainkan semuanya ke arah kebaikan. Kemudian yang ketiga, Allah nak beritahu peringatan ni daripada bukan setakat pencipta kamu, dia juga memberi rezeki pada kamu. Dia juga memanjangkan umur kamu, dia juga bagi kesihatan. Maka dia sangat-sangat layak dan patut kamu baca dan ambil peringatan. Kita peringatan mak bapak pun kita ambil peduli kan. Peringatan pemimpin pun kita ambil peduli. Mereka bukan pencipta kita, mereka bukan pemberi rezeki. Bahkan kadang-kadang penyimpan mohor besar raja-raja, kita bagi perhatian tak? Semua diam kan? Walaupun dia cakap berapa minit? Diam-diam dia semua kan? Tapi bila orang baca Quran, boleh tak baca jauh sikit? Mana tak ada rasa hormat. Jadi di sini juga Allah nak beritahu, bila datang peringatan daripada Tuhan, kena ada rasa kehebatan, kemuliaan dan penghormatan kepada Al-Quran. Sebab itulah jin bila dengar Al-Quran, dia kata apa? Dia kata pada kawan-kawan dia, diam, diam. Ini bukan kata-kata kawan kamu, bapak kamu, bos kamu, tapi pencipta kamu. Qala ansitu, diam. Itulah punca jin dapat hidayah, sebab dia ada rasa kemuliaan pada Al-Quran tu. Sebab tu Allah kata bila dibaca Quran adalah diam dan dengar, sebab dia Tuhan yang bercakap. Mana boleh kamu bersembang kalau bapak kamu cakap pun kamu tak bersembang, ha? Kalau sultan bercakap pun kamu tak bersembang. Ini bila Tuhan bercakap, bersembang je. Ustaz, kalau saya dengar pun tak faham pun. Ha? Belajarlah sampai faham. Ha? Buka YouTube. Tak, siapa yang buka? Dia yang ayat Quran yang mengatakan apabila dibaca Quran, satu hendaklah diam, yang kedua hendaklah dengar. Diam dan dengar. Dua perintah, satu diam, satu dengar. Kalau dia diam saja, belum hormat Al-Quran. Sebab kadang-kadang diam, tapi dia tak dengar pun. Nampak khusyuk je, rupa-rupa dia sedang berkhayal. Maka perlu satu lagi, diam dan dengar, fokus. Okey. Jadi daripada ayat tu ulama kata wajib diam dan dengar bila? Dua keadaan je. Satu, ketika imam sedang baca Al-Quran. Nah, sebab tu ada dua pendapat kan, bila imam baca lepas Fatihah, imam baca, kita wajib diam.
tak boleh baca Fatihah. Ada pendapat tiga mazhab. Cuma mazhab Syafi'i, mazhab kita, wajib baca Fatihah walaupun imam baca Al-Quran. Itu satu yang wajib diam dan dengar. Yang kedua, ketika khatib berkhutbah, khatib baca ayat Quran ke apakah, wajib dia. Adapun selain daripada itu, kita pergi kat kedai, orang pasang kaset Al-Quran, perlu tak diam dan dengar? Lepas tu pergi kedai satu lagi, pasang juga. Akhirnya balik tak sempat beli barang. Itu tak wajib. Dan ada juga orang yang pasang baca Al-Quran di rumah tapi dia tak dengar. Berdosa. Berdosa. Alasannya apa? Syaitan yang suruh buka tu. Syaitan suruh buka, lepas tu buat kerja lain. Macam mana nak terhibur kalau tak faham? Dia punya melodi tu orang tak rasa dengar. Tak, kita balik pada tujuan. Allah suruh diam dan dengar, kenapa? Nak dengar melodi ke apa? Kenapa Allah suruh diam dan dengar? Kenapa? Supaya fikiran kita fokus pada makna, bukan pada melodi. Supaya kita fokus pada makna. Dan di sini Allah kata, datang pada kamu mau'izah. Allah tak kata Quran, sebenarnya Quran lah. Tapi Allah tak sebut Quran, Allah sebut perkataan mau'izah. Pengajarannya apa? Dalam Quran ada peringatan. Dan bila peringatan, kamu kena fahamlah. Kalau tak faham, macam mana kamu tahu itu ada peringatan untuk kamu? Sebab tu saya selalu sebutkan, Nabi pernah baca satu ayat daripada dalam solat, daripada tengah malam sampai subuh. Nabi ulang satu ayat je. Sebab apa? Setiap ayat Quran ada unsur mau'izah. Oh, dia kata rugilah ustaz. Sebab satu huruf satu pahala, satu ayat aja. Tak, yang ruginya baca 30 juzuk tak faham apa-apa. Itu yang rugi. Okey. Wasyifa'un, yang kedua. Ini sifat Al-Quran yang pertama. Sifat kedua, syifa. Syifa bedah. Penawar ataupun penyembuh. Penyembuh kat mana ni? Penyakit apa? Ha, Allah sebut spesifik, ha? Lima bagi apa? Fi sudur, dalam sudur apa dia? Dada-dada jamak. Kalau satu, satu dada. Sadrun. Kalau dadaku, sadri. Kalau dada engkau, dada engkau. Ha? Nak tahu dada engkau, baca surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Itu dada engkau. Sadrak, satu. Kalau dadaku, sadri. Ini dalam, kalau sadrak dalam surah Al-Insyirah. Kalau sadri, surah Toha, ayat apa? Rabbi syrahli sadri. Itu doa siapa tu? Nabi? Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa nak lapangkan dada, dia minta dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad, Allah cakap apa? Kami lapangkan. Siapa lebih hebat? Ha? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak minta, Allah kata kami telah lapangkan. Nabi Musa minta dulu, Rabbi syrahli sadri. Okey. Jadi Quran sifat kedua, merawat apa yang dalam dada, hatilah. Okey. Kenapa Allah sebut merawat dalam dada? Merawat hatilah. Ayat lain Allah sebut fil syifa fil qulub. Yani fi sudur. Kenapa
Allah sebut Quran merawat dalam ni. Kenapa tak sebut merawat satu badan? Ha? Sebab Nabi kata dalam satu hadis sahih, dalam badan manusia ada ni seketul. Kalau seketul daging elok, yang satu badan akan jadi elok. Betul? Yang semua penyakit tu berpunca daripada sini. Kalau sini sakit, mulut penyakit, tangan penyakit, kepala penyakit, kaki pun penyepak. Ha? Okey. Okey, penyakit apa ni? Penyakit, ialah penyakit hati banyak. Penyakit apa ni yang Quran merawat? Penyakit hati, apa penyakit hati tu? Ha? Penyakit paling besar, paling bahaya. Dia syirik. Syirik ke? Lagi? Kibir apa dia? Sombong. Apa dia? Munafik. Lagi? Dengki. Tapi sebenarnya semua-semua ni puncanya apa? Ha? Tata, ada penyakit ni. Sebab penyakit ni lah keluar penyakit-penyakit ni. Ha? Ini memang penyakit-penyakit hati. Tapi punca ni, punca menjadi syirik, punca menjadi sombong, jahil. Jahil. Sebab apa dia syirik pada Allah? Sebab dia jahil tentang Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Kenapa dia sombong? Sebab dia bodoh sombong. Kan? Apa hal ni kamu nak sombong? Nak sombong kenapa? Boleh naik ke langit ke? Boleh masuk dalam 7 lapis bumi ke? Sebab dia jahil. Jadi penyakit hati yang Quran nak rawat ialah yang pertama sekali kejahilan. Sebab itulah masyarakat jahiliah Mekah dipanggil masyarakat jahil. Jahiliah. Dan mungkin tak kita rawat kejahilan manusia? Mungkin tak kita rawat kejahilan manusia dengan hanya membaca Al-Quran sahaja? Mustahil. Sebab jahil lawan dia ilmu. Jadi bila dia akan dapat ilmu? Bila dia tadabbur. Kalau tak tadabbur, sampai mati dia tak akan dapat ilmu. Okey. Ada satu ayat. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, kan? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilu ka yaqilun. Surah apa ni? Agak-agak berapa puluh kali, berapa ratus kali baca ayat ni? Ha? Okey, tak apalah. Saya nak tanya sekali je makna dia. Woman. Wow, dan man? Siapa? Nu'ammirhu. Entah, jangan baca Yasin bagi orang yang kerap baca Yasin. Siapa yang kami panjangkan? Nu'ammir daripada umur. Kami panjangkan umurnya. Nunakkishu. Kalau tak faham, dapat tak mau izah? Tak ada. Satu ulama kata baca satu ayat faham lebih baik daripada baca 30 juzuk tak faham apa-apa. Walaupun waktu 30 juzuk, yang ni satu ayat lebih baik. Kalau dia baca, dia faham dan memberi kesan dalam hidupnya. Okey. Jadi nunakis tu apa makna? Kami terbalikkannya. Siapa yang kami panjangkan umurnya,
kami akan terbalikkannya fil khalqi, dalam ciptaannya. Afala taqilu, kamu tak berakal ke? Ini ayat ni Allah nak mencela ni. Allah nak mencela, Allah nak mengingkari perbuatan manusia. Kamu kenapa tak ada akal ni? Kenapa tak nak berfikir? Jadi Allah nak kita berfikir. Berfikir tentang apa ni? Tentang ayat ni. Okey, apa maksud ayat ni? Siapa nak? Payak. Silakan. Cuba. Jadi, kenapa Allah kata tak ada akal ke? Bila panjang umur, Allah kata, kami balikkannya pada ciptanya seperti asal, iaitu macam baby lah. Baby nak pakai baju sendiri tak boleh. Nak mandi pun tak boleh. Semua orang buat kan. Ada manusia bila sampai tua sangat, semua orang buat. Pakai pampers. Nak mandi pun anak tolong mandikan ataupun pihak hospital. Macam baby. Nak makan pun kena suap. Apa yang Allah nak kita fikirkan? Memang kita dah tahu. Bila dah tua sangat, memang lemah lah kan. Kita dah tahu. Tapi Allah nak kita berfikir, bukan setakat tahu. Apa dia? Apa dia? Paling? Keutamaan apa? Keutamaan apa? Oh, bukan. Bukan. Bukan itu target ayat ni. Allah kata, kamu nak pergi ke akhirat. Akhirat tu, maksudnya kekal abadi. Tapi, untuk akhirat yang kekal abadi, bila kamu beramal soleh dan buat bekal, bila permulaannya? Masa tua kan? Jadi, kenapa kamu tunggu masa tua baru nak buat persiapan untuk akhirat? Dalam keadaan kamu dah lemah, banyak amalan tak boleh buat. Banyak tak boleh menghafal. Kadang-kadang nak solat sunat pun tak larat. Sedangkan bekalah tu untuk hari yang kekal abadi. Kenapa masa tua baru siap? Betul tak? Kita guna masa kuat, masa muda untuk cari dunia ke untuk cari akhirat yang kekal? Tak berfikir ke? Faham tak? Kalau untuk dunia 50 tahun, kita cari masa muda untuk akhirat yang kekal abadi, sepatutnya bila permulaannya untuk kejar akhirat? Ha? Mumayis lah, kan? Sebab tu ada satu golongan manusia yang Nabi kata, daripada 7 golongan yang dapat bayangan arasy Allah. Satunya apa dia? Pemuda yang membesar dalam ibadat. Pemuda yang membesar dalam ibadat. Orang tua tak masuk. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Yalah, beza tak? Beza tak orang tua mula pergi masjid, mula belajar dengan orang muda daripada muda lagi. Umur 10, 15. Daripada muda lagi belajar, beramal, berdakwah dan sebagainya. Beza tak? Sangat berbeza. Bila muda ni tenaga dia kuat, dia boleh buat jauh lebih besar. Tapi bila dia tua, sikit-sikit. Nak tambah hafazan surah pun tak boleh dah ustaz. Mata pun tak nampak dah. Setakat 3 kuhama tak boleh pergi dah. Can't go dah. 3 surah je. Ha? Tapi kalau suruh budak, boleh? Betul Khalil? Ha, Khalil dah berapa surah hafal? Berapa juzuk dah? Ha, 15. Dalam tempoh? Setahun. 15 juzuk. Kita umur 50, berapa juzuk dapat? Ha? Ah, rahsia, okey, tak apalah. Ah, sebab takut riak kan, nanti sia-sia pahala. Ha? Ah? Semoga. Oh, sebab ada hadis kan. Anak yang hafal Quran boleh tarik mak bapak kan?
tak sah eh? Oh, mak bapak suka pegang hadiah yang tak sah eh? Okey, yang ketiga. Okey, saya nak sebut sifat ni Allah sebut yang di dada, iaitu hatilah. Tapi mungkin tak kita guna Quran untuk merawat fizikal. Mungkin. Tapi itu bukan keutamaannya. Nabi 23 tahun, Nabi rawat apa dia? Hati. Sebab selagi hati tak berubah, tak kena Allah, badan sehat macam mana pun dia akan gunakan kesihatan untuk lawan Tuhan. Untuk kufur. Jadi bila rawat hati, dia akan berubah. Dia akan menjadi manusia yang sentiasa bersyukur pada Allah. Okey, boleh tunjuk hadis. Hadis yang membuktikan bahawa boleh kita guna Quran untuk merawat fizikal. Okey. Mungkin kita tahu, tapi bila kita tengok hadis ni kita lebih yakin ah. Ramai orang tahu tapi ramai orang yang tak amalkan, tak praktis. Okey. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Cuba kita terjemah anna. Sesungguhnya nasan. Nas manusialah. Sesungguhnya manusia min ashabi Rasulillah, daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu adalah mereka fi safar. Safar apa dia? Musafir. Jadi kata Abu Sa'id ada sekumpulan sahabat Nabi musafir. Famaru, lalu mereka melalui bihayyin. Hayyin ni satu kawasan perkampungan. Min ahya'il Arab, daripada perkampungan-perkampungan orang Arab. Siapa yang lalu ni? Sahabat-sahabat Nabi setelah pergi jumpa Nabi, dapat tazkirah mau'izah, dia pun lalu balik itu on the way, lalu tepi perkampungan orang Arab. Fastadafuhum. Maka sahabat Nabi ni minta untuk menjadi tetamu pada orang-orang kampung ni. Mungkin penat ke, letih ke, nak berehat ke, nak makanan ke. Tetapi orang kampung ni falam yudayifuhum, tak layan. Siapa kamu ni? Faqalu, maka orang kampung tu berkata kepada sahabat Nabi, hal fikum raqin. Raqin apa dia? Ada dalam surah apa ni? Raqq, surah Al-Qiyamah kan? Ha, itu samalah. Raqin ni peruqyah, perawat. Ha, daripada raqa yarqi, kalau orang ra asada raqiyun, perawat. Tapi bahasa Arab ni bunyi yun, yun tu dibuang. Jadi tinggal raqin, perawat, peruqyah. Jadi orang kampung ni dia kata, tanya sahabat, ada tak di kalangan kamu orang yang boleh meruqyah? Fa'inna, sebab apa? Fa'inna sesungguhnya sayyid. Ah, ha? Sayyid ni? Ketua asalnya. Tapi kalau di dalam masyarakat kita, sayyid ni bukan ketua, siapa? Ketua kena Rasulullah. Ha, sayyid. Jadi sayyid kena kahwin dengan syarifah. Ha, tak boleh kahwin dengan ustaz-ustaz lah. Ha? Maka sesungguhnya saya ini ketua Al-Hajj, ketua kampung tu, ladirun, disengat oleh binatang. Aw musabun, ataupun ditimpa musibah. Dah kami dah usaha apa semua, tak terawat. Jadi ada tak kalangan kamu yang boleh merawat? Faqala rajulun minhum. Maka berkata salah seorang daripada sahabat Nabi, naam, ada. Fa'atahu, maka seorang sahabat Nabi yang boleh merawat tu datang kepada ketua kampung ni, faraqahu, lalu dia meruqyahkannya dengan
Fatihatil Kitab dengan surah Fatihah. Fabara'a ar-rajulu, maka sembuh. Tak ada sebut ambil air ke, tiup ke, ludah ke, tak ada. Fa'utiya qati'an, lalu lelaki sahabat yang merawat ni diberi qati'an, sejumlah min ghanam, kambing. Sebagai apa? Upah. Fa'abah, lalu lelaki ni enggan untuk menerima kambing tu. Sebab apa? Waqal hatta azkura zalika lin nabi. Sampai aku tanya Nabi dulu, boleh makan tak upah hasil daripada ruqyah? Tengok sahabat kan. Sahabat pengajarannya apa? Tak ada sahabat ni matlamat meruqyah untuk dapat duit, tak ada. Maka dia tanya Nabi, fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zakara zalik. Dia pun sebut kisah tu. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi ma raqaitu, aku tak merawat meruqyah orang tu kecuali bi fatihatil kitab, dengan Fatihah saja. Fatabassam, apa makna tabassam? Senyum. Ada kisah fatabassama dhahika. Siapa ingat ayat tu? Fatabassama dhahika, kisah Nabi Sulaiman. Bila dia dengar semut, semut bercakap kan, Nabi Sulaiman senyum dan suka. Lalu Nabi pun senyum. Waqal, lalu Nabi berkata, wama adraka annaha ruqyah. Eh, macam mana kamu tahu Fatihah tu boleh meruqyah, merawat? Dah ada orang keluar dah. Nabi tahu tak Fatihah tu boleh merawat? Nabi tahu. Cuma Nabi tanya, eh, kamu tahu juga? Soalan macam tu. Summa qal, maka Nabi pun berkata, khuzu minhu, ambillah kambing tu, halal bagi kamu. Wadribuli bisahmin, tapi bagi pada aku seko. Okey tak? Ada seorang tu pergi merawat, lepas tu orang bagi 10 ekor kambing. Jadi perawat ni tak berani ambil. Dia pun tanya ustaz. Ustaz kata halal, tapi bagi pada aku seekor. Ha. Okey tak? Okey ke? Oh, ni fatwa anak ke dia ni? Ha? Apa kenapa Nabi kata bagi kat aku seekor? Soalnya fatwa Nabi ada kepentingan kan? Kenapa? Ha? Tengok cara Nabi mendidik sahabat. Kalau Nabi kata halal, Nabi tak ambil, sahabat waswas lagi. Halal, Nabi pun tak ambil pun, Nabi tak makan pun. Nabi nak sahabat terima fatwa tu dengan yakin, maka Nabi buat contoh, bagi kat aku seekor. Aku pun ambil, kamu jangan tak yakin. Boleh faham tak? Bahaya tu kalau ragu-ragu pada fatwa Nabi ataupun hadis Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tengok. Rasanya kita biasa dengar hadis ni kan? Betul? Tapi biasa tak bila kita ada musibah ke sakit, kita sendiri merawat dan baca Fatihah? Jarang kan? Ha, makna apa tu? Pagi-pagi kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang bermanfaat, tapi banyak ilmu yang kita belajar tak amalkan. Betul? Sakit ke, bengkak ke, pegang tempat tu, baca. Saya sengaja bagi hadiah ni walaupun ramai yang tahu. Sebab apa? Sebab saya tahu ramai yang tak buat. Bila sakit je, kita cari Fatihah ke cari nombor telefon klinik? Ha, ni yang ayat semalam. Salah satu kata Ibn Qayyim, salah satu jenis memulau Al-Quran ialah bila dia sakit, dia tak syifat, tak ruqyah dengan Al-Quran. Itu termasuk hijrah Al-Quran. Ha? Tengok sahabat spontan je. Cuma saya nak ingatkan, sahabat ni, kita pun tak tahu nama apa. Dan lepas tu tak ada cerita pun, dia buka pusat rawatan di Madinah. Faham tak? Maksudnya apa tu? Sahabat tak pernah guna Al-Quran untuk kepentingan dunia. Walaupun sembuh tak penyakit ni? Hoi, kalau kita baca Fatihah sembuh, agak-agak masuk viral tak? Tinggal mengajar kuliah maghrib.
Sebab ni income. Masuk ni, masuk ni. Orang kita bila sembuh ke apa, habis-habis viral. Akhirnya jadi kaya sebab apa? Bukan mengajak orang faham Quran, tapi merawat, merukyah. Sedangkan kita muslim boleh tak? Tengok. Orang harap antara Nabi baca dengan sahabat baca mana lebih besar? Tapi bukan tak penting siapa yang baca. Yang penting ialah orang yang baca tu faham dan ikhlas. Sembuhlah. Jadi mindset orang Melayu ni, bila nak baca Fatihah tak yakin. Kena ustaz juga. Ustaz sendiri pun tak yakin. Dah 3 hari dia baca, tak sembuh pun anak dia. Kan? Jadi bahaya, apa dia? Amalan bergantung pada orang bahaya tu. Akhirnya kita tak akan usaha dan tak akan berubah. Ada masalah cari ustaz, ada masalah cari ustaz. Lepas satu ustaz, satu ustaz. Lepas tu tengok-tengok, ustaz tu kaya sebab kita duk bagi. Okey. Ha? Kita bagi ustaz tu ke haram lah. Amalnya haram ni sana. Sembuh ke tak? Ha, ni pun. Ni orang bagi kami sebab apa? Sembuh. Biarlah berbalik. Ni sembuh tak ke mana lagi, dah bagi dah. Dapat kawan tu dapat 300. Lepas tu cari ustaz lain pula. Okey, ada satu lagi hadis. Bawah. Bawah. Ha. Okey. Hadis seterusnya pasal menggunakan Al-Quran sebagai ruqyah ataupun syifa. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW, kana iza ishtaka, ini Nabi sendiri. Nabi apabila dia sakit, ishtaka tu mana sakit, apa Nabi buat? Ini sunnah Nabi. Bila Nabi ishtaka sakit, yaqra'u ala nafsi, Nabi baca ke atas dirinya sendiri. Baca apa? Bil mu'awwizat, surah yang Al-Falaq dan An-Nas. Sunnah Nabi ni, betul? Jarang kita buat. Wa yanfusu, dan Nabi yanfusu ni ludah tanpa ada air liur. Tu. Ha? Tanpa ada air liur. Jangan bagi ada air liur. Ada setengah tu dia kata air liur lagi berkat. Ha, mengaruk tu. Ha? Falamma, maka tatkala ishtadda waj'uhu, Nabi semakin sakit, tak mampu nak baca. Aisyah kata apa? Kuntu aqra, aku pula baca. Boleh faham tak? Mana siapa yang sakit, pertama siapa kena baca? Dia sendiri. Dia sendiri. Bila dia tak mampu baca, sakit ke, tak boleh nak baca ke, maka orang lain baca. Masa tu baru orang lain baca. Maka kata Aisyah, aku baca, wa amsau anhu, dan aku sapu tempat Nabi sakit, biadihi, dengan tangan Rasulullah. Kenapa Aisyah tak guna tangan dia? Raja'a barakatihi, aku harap keberkatan tangan Nabi. Ialah tangan Aisyah dengan tangan Nabi, tangan Nabi lagi. Jadi Aisyah baca, tapi bila nak sapu, Aisyah guna tangan Nabi. Okey? Kalau kita sakit, siapa baca kita? Kalau isteri sakit dan tak mampu baca, kita baca. Lepas tu bila sapu, pakai tangan siapa? Ha? Tak, tengok tangan siapa ha, paling berkat. Ha? Tak, tanyalah isteri. Agak-agak antara kita siapa? Okey, hadis sahih riwayat Bukhari. Amalkan sunnah ni. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza marida, apabila sakit. Nabi kata, apabila marida ahadun, bila salah seorang min ahlihi, daripada ahli keluarga dia sakit. Yang tadi Nabi, yang ni ahli keluarga dia, isteri ke, anak ke, cucu ke sakit, nafasa alihi bil muawwizat, Nabi ludah tanpa keluar air liur dengan membaca muawwizat ni, Al-Falaq dan An-Nas.
Dalam huraian dia kata buat macam ni. Buka, kemudian baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian daripada bacaan tu kita baca dengan mulut kan. Ha, kita buat ludah. Lepas tu baru sapu tepak anak ke cucu ke yang sakit. Boleh. Ini sunnah Nabi, ramai orang tak buat. Termasuklah yang sunnah-sunnah ni. Yang mendabik dada dia cinta sunnah, cinta Nabi, pencinta sunnah yang tegar. Bila sakit, terus cari klinik. Ha? Okay? Yasin tak ada. Yasin panjang sangat. Ha? Okay. Habis. Ayat seterusnya. Yang ketiga. Wahudan. Dan petunjuk. Ini sifat ketiga Al-Quran. Peringatan. Maka bila kita dapat peringatan, dia akan merawat hati. Terkesan kan? Bila terkesan, Quran tu menjadi panduan hidup. Akhirnya hidup kita dipandu oleh Quran. Bangun, tidur, solat, bekerja, nikah, kahwin, beranak, semua ikut panduan Al-Quran. Sebagaimana Nabi dan sahabat, semua pergerakan Nabi dan sahabat kerana Al-Quran. Quran kata hijrah, hijrah. Quran kata berdakwah, berdakwah. Quran kata berjihad, berjihad. Masa itu Quran menjadi hudan. Lepas dapat hudan, Quran akan menjadi rahmat. Ini punca. Dalam tafsir ini dia panggil wasilah. Wasilah ni cara. Hasilnya apa? Rahmat. Semua tu boleh kata wasilah lah. Kita dengar, terdebur, dapat mauziah, mauizah. Lepas tu dia merawat hati. Lepas tu dia jadi panduan. Kita ikut je. Kemuncaknya kita akan dapat rahmat Allah. Dan rahmat ni ahli tafsir mengatakan kebahagiaan, ketenangan. Ciri-ciri ahli syurga di dunia. Apa dia? Ciri-ciri ahli syurga di dunia. Ada dah. Sebenarnya calon ahli syurga ada tak kat dunia? Ada. Apa dia ciri-cirinya? Ha? Yalah, apa dia? Nabi sebut ajabal li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan urusan orang beriman. Semuanya baik. Kalau dapat nikmat, dia tak mungkin sombong. Semakin banyak nikmat, semakin merendah diri. Dan bila dapat musibah, tak ada masalah. Tak pernah merungut, tak pernah mengeluh, tak pernah marah-marah, tak ada. Tenang, redha, sabar. Itu ciri-ciri ahli syurga. Orang ni dah dapat apa ni? Mau'izah, dapat syifa, dapat huda, dan kemuncaknya. Dan dengan tiket ni lah dia masuk syurga. Betul kan? Tiket nak masuk syurga bukan amalan, tapi adalah rahmat Allah. Kemudian Allah beritahu dan rahmat. Untuk siapa ni? Allah sebut li ni lil milkiyah ataupun lil khususiyah. Khas sahaja untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Beriman dengan apa ni? Orang beriman ialah orang yang yakin, beriman dengan Quran, beramal dengannya, maka dia akan dapat empat ni. Mesti dapat. Mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Sebaliknya, lawan orang beriman apa dia? Kan di awal surah Baqarah, Allah bagi manusia ada tiga je. Satu, muttaqin. Muttaqin tu beriman lah. Yang kedua, kafir. Innal ladzina kafaru. Yang ketiga, munafik. Jadi orang kafir, orang munafik, mustahil dia akan dapat rahmat, huda, syifa. Mustahil. Ini khas untuk orang yang beriman sahaja. Katalah kita orang Islam, solat, puasa, tapi jiwa kita tak tenang. Mana apa tu? Kita belum cukup beriman kepada Al-Quran.
mungkin ada sikit ciri-ciri munafik. Bolehkah? Okey, kita ambil kesimpulannya, kesimpulan ayat ni. Okey, saya nak sebut tadi, lupa. Sekarang, ayat ni Allah kata, Allah bercakap dengan siapa ni? Ha? Cakap pada semua manusia ataupun kepada orang beriman sahaja? Tapi berakhir dengan? Makna apa tu? Ha. Quran untuk semua, tapi akhirnya, yang betul-betul dapat rahmat, dapat manfaatnya, untuk orang beriman sahaja. Satu. Yang kedua, kalau Allah kata telah datang pada kamu mau'izah, wahai manusia, mana orang kafir, mau'izah ni sampai tak pada mereka? Mereka faham tak? Faham. Dan mereka layak tak dapat ni mau'izah ni? Layaklah, sebab tu Allah panggil semua orang. Kalau orang kafir pun layak dapat, dah datang pada mereka dan memang baik pun untuk mereka, maka untuk orang Islam lagi kena faham untuk dapat mau'izah ni. Sebab kamu orang Islam, ini Allah cakap untuk semua manusia. Jadi sangat tidak betul yang mengatakan orang Islam, orang awam tak boleh nak tadabbur Al-Quran. Sangat bercanggah dengan ayat ni. Allah panggil semua ni. Macam mana kamu boleh asing-asingkan Quran mau'izah untuk orang tertentu? Tak, untuk semua sekali. Cuma akhirnya yang dapat faedah ialah orang beriman sahaja. Okey. Qul. Katalah wahai Muhammad. Allah perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berkata pada siapa ni? Allah perintah pada Nabi, wajib ah? Ha? Wajib kata pada siapa? Semua manusia tadi. Ya Yuhannas. Kata apa? Bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Wa bizalika, maka dengan demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah. Yafrahu apa dia? Mereka bergembira, mereka berseronok. Kenapa kena seronok? Okey, sebelum tu kita nak faham apa makna. Ada dua. Satu, fadlillah. Yang kedua, rahmat Allah. Apa dia ni? Rahmat. Okey, kita tengok tafsir pendapat ulama yang nak bagi. Yang last lah. Kita tengok apa kata Ibn Abbas, apa kata Mujahid tentang fadlullah dengan rahmat. Okey. Saya baca satu apa dia panggil? Dalam internet. Website Ad-Durru As-Sunniyah. Dia ada bahagian hadis, ada bahagian tafsir. Yang saya baca bahagian tafsir, dalam tafsir tu rujukan dia berpuluh-puluh kitab ni. Tafsir Ibn Jarir. Jadi saya baca satu kitab seolah saya baca berpuluh kitab. Ad-Durru As-Sunniyah. Bahagian tafsir ada, bahagian hadis pun ada, bahagian fiqh pun ada. Tekan je, ha? Tapi dalam masyarak lah. Okey, Yunzar mana? Tengok, lihat. Tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Atiyah, siap dengan muka suratnya dan jilidnya. Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyah, Ighasatul Lahafan Ibn Qayyim. Okey, kita tengok, ha? Qala Al-Wahidi. Telah berkata Al-Wahidi, seorang ahli tafsir. Qala Ibn Abbas.
Kata Ibn Abbas, kita ada dua perkataan tadi. Satu, satu fadlullah. Yang kedua rahmatullah. Okey. Kata Ibn Abbas dan juga Mujahid. Ibn Abbas ni sahabat Nabi, Mujahid tabi'in. Wal Hasan pun tabi'in. Wa Qatadah pun tabi'in. Fadlullah ialah Islam. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya ialah Al-Quran. Faham? Okey, pendapat lain pula. Wahaza qaul ammatil mufassirin. Ni, fadlullah ialah Islam, rahmat Allah ialah Quran, adalah kebanyakan pendapat ahli tafsir. Kebanyakan pendapat ahli tafsir. Qala Ibn Qayyim, pendapat Ibn Qayyim pula dinakal, dinakal daripada pendapat para sahabat. Qala Abu Sa'id Qala Abu Sa'id al-Khudri, fadlullah ialah Al-Quran. Tengok, terbalik kan? Al-Quran. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya ialah an ja'alakum min ahlihi, ahlul Quran. Ini pendapat siapa ni? Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi. Dia kata fadlullah ialah Quran. Rahmat Allah apa dia? Iaitu Allah jadikan kita ahli Al-Quran. Kita baca, kita tadabur, kita amal, kita sampaikan. Mana? Kita dapat dua, fadlullah dan rahmatnya. Itu pendapat kedua. Wa qala Hilal bin Yusuf, bil Islam allazi hadakum. Rahmat Allah ialah Islam. Dia terbalikkan. Rahmat Allah ialah Islam. Ya Allah bagi hidayah pada kamu kepadanya, dan dengan Al-Quran yang mengajar kamu kepadanya. Huwa khairun, ia adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpul. Minaz zahab, daripada emas. Wal fiddah, perak. Faham tak? Ni Quran dan Islam, kamu kena, Allah kata falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Sebab apa? Sebab Quran dan Islam ni jauh lebih baik daripada harta dunia, emas dan perak. Wa kazalika, begitu juga kata qala Ibn Abbas wal Hasan wa Qatadah, fadluhu Islam, yang sama tadilah, rahmatu Al-Quran. Okey, cuba angkat sikit. Okey, nak keluar, tak apalah, cukup ah. Sekarang kita faham. Kita balik pada ayat kita. Okey, sekarang Allah kata apa? Wahai Muhammad, begitulah pada semua manusia. Apa dia? Fadlullah. Apa dia tadi? Boleh kita terbalikkan. Ini Quran, ini Islam. Ataupun terbalikkan. Ini Islam, ini? Yang penting dua tu. Satu Islam, satu? Maka Allah kata, dengan demikian itu, hendaklah mereka gembira. Dengan apa ni? Dengan Islam dan Quran. Kenapa kena gembira, kena seronok? Kenapa? Huwa, ya, ia khairun, lebih mimma, min, dari ma, apa, yajma'un. Fa'il apa ni? Mudhari' mana? Mereka sentiasa jamak-jamak. Biasanya apa dia yang manusia selalu kumpul? Harta. Tengok Allah nak betulkan. Ha, sekarang antara tujuan ayat ni ialah nak syifa. Syifa apa ni? Penyakit hati. Apa penyakit hati tu? Penyakit hati apa dia? Ni yang kamu kumpul lebih baik daripada Quran. Allah kata tak. Quran dan Islam adalah jauh lebih baik daripada yang kamu kumpul. Mana sebab tu kata ulama, kalau kita gembira dengan harta, gembira dengan pangkat, sebenarnya kita gembira dengan kegembiraan yang palsu. Sebab Allah kata, yang patut kamu gembira ialah Quran.
Boleh faham? Sebab itulah sahabat bila dapat Al-Quran, ada tak ramai tak sahabat bila dapat Al-Quran, harta dah tak ada nilai bagi mereka. Contoh macam Abu Bakar, apa dia buat dengan harta dia bila dapat Quran? Ada, betul tak? Sebab Allah kata, yang kamu dapat lebih baik daripada harta kamu, dia bagi semua. Walaupun dia bagi semua, tapi sebenarnya dia dapat semua tak? Bahkan berganda. Siapa lagi? Mas'ab bin Umair. Asal orang kaya tak? Tapi bila dapat Quran, dia gembira dengan apa? Quran. Akhirnya, Nabi hantar dia sebagai pendakwah yang miskin. Dan akhirnya dia mati syahid. Banyak. Khadijah, isteri Rasulullah. Asal kaya tak? Tapi bila dapat Quran, habis. Habis dikorbankan untuk agama. Sebab apa? Allah kata Quran lebih baik. Bukan setakat lebih baik, kamu kena seronok. Okey. Seronok ada tanda dia. Kalau saya tanya seronok tak dengan Quran, semua akan jawab seronok. Tapi ada tanda dia. Okey. Apa tanda kita seronok dengan Quran? Ha? Apa dia? Kita sibuk dengan Quran. Baca, tadabbur, amal, sampaikan. Masa kita disibuk dengan Al-Quran, itu tanda kita gembira. Bagi contoh mudah saja, kita gembira tak bila ada telefon? Apa kita buat dengan telefon yang kita gembira tu? Sibuk dengan telefon. Kita hak tak masa, kita buat tak jadual untuk buka telefon lepas subuh setengah jam je? Ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita gembira. Bila gembira, tak ada had. Tapi bila Quran, kita tetap tak masa. Quran lepas subuh je. Kenapa tak baca lepas zuhur? Dah baca tak dia? Gembira ke tak? Tak. Tapi telefon kita jawab tak? Awak tak buka telefon. Dah buka pagi tak dia? Jawab tak macam tu? Tak. Awak tak buka telefon malam? Dah buka dah pagi tadi? Cukuplah sekali. Tak. Tapi Quran, biasa tak? Tak baca Quran tengah hari? Tak. Malam tak? Kenapa? Saya memang baca pagi je. Oh, itu tanda tak gembira. Betul tak? Macam mana benda kamu gembira? Dan Allah sendiri cakap, gembiralah sebab dia lebih baik pada dunia. Tiba-tiba kamu hak masa hanya pagi sahaja, mustahil kamu gembira. Itu bukan orang gembira tu. Kita dengan makan gembira tak? Ada tak kita makan pagi je? Makan dah tengah hari? Tak, saya makan sekali sehari je, pagi je. Kenapa? Sebab saya tak gembira dengan makan. Habis tengah hari buat apa? Baca Quran. Malam, baca Quran. Sebab saya gembira dengan Quran. Oh, kiamat macam tu kan? Sebenarnya itulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Pagi, petang, siang, malam, Quran je. Oh, ustaz, dia tak buat kerja. Abu Rahman bin Auf, kaya. Kaya. Dan harta dia banyak membangunkan Islam. Betul? Dan sahabat-sahabat sibuk dengan Quran sampai tegak negeri Islam. Kita sibuk dengan dunia sampai terlepas dunia kita kepada orang. Boleh tak? Tengok Allah nak betulkan ni. Betulkan apa? Penyakit apa? Fizikal ke hati? Hati. Saya nak ulang. Siapa yang mendakwa dia mencintai Al-Quran tapi dia hakkan masa tertentu untuk baca Quran untuk tadabbur, dia penipu. Dia menipu siapa? Diri sendiri. Sangat berbeza kamu gembira dengan telefon dengan kamu gembira dengan Quran. Sangat berbeza. Macam antara langit dengan bumi. Sentiasa ada di tengah kamu, sentiasa kamu buka, bahkan nak pergi solat pun bawa telefon ke bawa Quran. Kadang-kadang lepas solat, telefon terus buka. Ha? Apa dia? WhatsApp kan? Kau tu tengah-tengah solat, keluar lagu pula. Bukan Quran. Cuba bayangkan, kalau kamu buat Quran macam tu. Jadi tak manusia yang hebat? Kamu ni tak ada telefon ke? Cik pegang Quran je. Ha? Kalau ada orang macam tu, itu tanda-tanda kiamat tu.
Saya tak pakai telefon dah, Nokia, iPhone tak ada. Saya pakai ayat Al-Quran je, kan? Imam Syafi'i baca Quran berapa kali? Khatam. Satu hari, satu hari. Ha? Tak, hari biasa sekali. Bulan Ramadan, kan? Subhanallah. Makna apa tu? Itu tanda dia suka dengan Quran. Dan dia yakin Quran lebih baik daripada harta dunia. Allah kata apa? Allazi jama'a malan. Allah mencela ni orang yang asyik kumpul harta je, sampai tak ada masa nak baca dan tadabbur dan beramal dengan Al-Quran. Okey. Cukup ah. Ada ayat ayat rujukan yang ada kaitan dengan ayat kita tadabbur ada 4-5 ayat, tapi tak sempat sebab masa kita terhad. Patutlah saya peliklah orang boleh tadabbur Al-Quran satu muka surat dalam masa satu jam. Dia adalah dia orang yang zalim pada Al-Quran. Dia tak bagi hak Al-Quran. Kadang-kadang satu ayat tu kita boleh huraikan sampai satu jam, dua jam. Tiba-tiba dia satu muka surat Al-Quran, dia hanya tadabbur satu jam je. Ha, okey, ini penting ni. Tak apalah. Lebih masa sikit tak apa kan? Ha, okey. Oh, seronok. Oh. Seronok malam ni saja ke ataupun tapi ingat ah malam sekarang seronok kan, tapi saya yakin lepas ni lagi seronok. Kan? Sebab ada masuk makanan kan. Ha. Okey. Apa masalah? Apa punca? Manusia malah baca Quran, malah tadabbur, malah beramal. Asyik tak ada masa aje. Asyik terlepas je. Satu hari, dua hari, kadang-kadang tak baca. Apa puncanya? Ha? Dunia lagi? Dosa. Lagi? Syaitan. Ha. Punca yang paling besar, musuh nombor satu Al-Quran ialah syaitan. Quran, kenapa? Syaitan nak bawa orang ke? Neraka. Quran nak bawa orang? Oh, ini musuh nombor satu syaitan. Jadi syaitan akan sibukkan kita dengan urusan dunia supaya kita jangan ada masa untuk Al-Quran. Kalau ada masa pun dia had. Baca 10 minit lepas subuh dia rasa macam dah. Okey, lepas tu dia tengok pula orang lain tak baca langsung, teruknya kamu. Ya Allah, bila nak bertaubat ni? Padahal dia baik sikit je kan. Ha, 10 minit. Lepas zuhur tak baca, lepas maghrib tak baca dah. Ramai tak orang macam tu? Kenapa tak baca Quran malam? Saya memang baca lepas subuh je. Oh, makna hubungan dia dengan Quran memang ada masalah. Cinta dia hanya 10 minit saja. Ha? Okey. Syaitan lah. Sebab itulah Allah kata pada ayat ni. Fa'iza, auzubillah syaitanin, fa'iza qara'tal Quran, fasta'iz billah minas syaitanir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta berlindung daripada syaitan. Khusus untuk Quran je. Allah tak kata bila nak baca hadis baca auzubillah, tak ada. Bila kamu nak buka TV baca auzubillah, tak ada. Tapi bila nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Sebab syaitan musuh nombor satu kamu daripada kamu baca dan faham Al-Quran. Syaitan akan buat 1000 helah supaya kamu sentiasa sibuk, lupa nak baca dan jauh sekali nak tadabbur Al-Quran. Memang terbukti. Betul tak? Berapa ramai yang boleh baca Quran istiqamah setiap hari? Berapa ramai yang boleh baca Quran satu juzuk setiap hari? Berapa ramai yang boleh tadabbur Al-Quran setiap hari? Sedikit sekali. Semuanya sebab tertipu oleh syaitan. Waktu masa saya pergi Fatani kan, saya jumpa Dr. Ismail Lotfi, rektor Universiti Fatani. Dia kata, dia tulis satu buku, lupa dah nama apa, Ilham Syaitan. Buku dia tu nak beritahu ilham syaitan yang paling bahaya ialah dia mengilhamkan kepada manusia supaya tak terfikir nak baca dan tak ada buat Al-Quran. Dan dia kata siapa-siapa yang tak baca Al-Quran confirm dia kena tipu kat syaitan. Tak payah cakap lah, dia kata saya sendiri ni, dia doktor, rektor. Kalau hari tu saya tak sempat baca Quran, memang saya kena tipu kat syaitan. Mana mungkin
Tuhan bagi 24 jam. Macam-macam kamu boleh buat. Quran satu je tak boleh baca. Mana mungkin? Dan dia wajibkan pelajar, dia suruh pelajar dia paling kurang baca Quran satu juzuk setiap hari, satu juzuk setiap hari. Bagus dia. Dia kata saya bukan bidang tafsir. Saya bidang syariah. Tapi dia buat program tadi buat Al-Quran setiap hari 20 minit sebab Quran adalah asas kepada segala-galanya. Kamu nak belajar fiqah ke hadis kalau Quran entah ke mana tak akan ke mana juga. Boleh? Jadi syaitan marah malam ni. Tapi mungkin lepas ni dia senyum balik. Ni sekejap ni kan. InsyaAllah istiqamah. Dan satu lagi saya nak pesan. Jadikan program harian kita ialah hafal. Hafal. Salah satu cara nak banyak masa kita dengar Quran ialah wajibkan kita hafal. Satu hari, satu ayat, dua ayat kan. Sebab apa? Bila kita hafal, kita kena baca banyak kali. Kena ulang banyak kali. Ambil masa di situ. Jadi salah satu cara nak lawan syaitan, letak dalam jadual hidup kita, mesti hafal. Cuma bayangkan, nak hafal satu ayat, satu hari. Takkan tak mampu. Betul tak? Satu hari, satu ayat. 30 hari, sebulan. Dapat 30 ayat. Setahun, 365 ayat. Tapi kalau satu hari tak hafal, setahun tak hafal, 30 tahun, satu ayat pun tak dapat. Tengok kita kena tipu kat syaitan kan? Sebab tu Nabi kata, kepada orang dikatakan pada orang yang menghafal Quran. Bila nak masuk syurga, baca satu ayat, naik satu tingkat. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Sebab dia hafal, faham dan amal. Ruginya orang tak jadikan jadual hidupnya menghafal ayat Al-Quran. Nah, satu, kat syurga dia tingkat tinggi. Yang kedua, dia banyak dia masa dia lebih banyak untuk Al-Quran insya-Allah kalau dia menghafal. Satu, nak hafal kena ulang banyak kali. Yang kedua, nak kekal ingatan kena merojaah kan. Jadi akhirnya satu jam tu insya-Allah paling-paling kurang masa dia untuk Al-Quran. Okey. Okey, boleh ah? Ha? Okey. Cukup ah? Tak ada. Hadis yang mengatakan siapa-siapa mana-mana anak yang hafal Quran dia boleh tarik 10 keluarga untuk masuk syurga, itu hadis tak sahih. Tak sahih. Ah? Ha? Kalau yang mati syahid itu hadis sahih. Siapa yang mati syahid dalam peperangan dia boleh tarik saya lupa 70 orang ke ahli keluarga, itu hadis sahih. Itu mati syahid. Tapi kalau setakat hafal kan, patut hafal pula tak faham, tak boleh membantu. Jangan kena nak membantu keluarga dia, dia sendiri belum tentu selamat kalau dia yang hafal tapi tak faham. Okey, boleh eh? InsyaAllah start besok buat jadual. Aku wajib hafal satu hari satu ayat. Ha? Apa dia? Oh, start malam. Malam ni nak makan lepas tu balik tidur tak ada. Kalau kita ngapa malin tak habis makannya tu. Ha? Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi pagi besok. Pagi besok ada kelas pukul 10 pagi dan malam besok tak ada. Malam besok tak ada. Sedih ah. Ha? Tapi banyak rakaman, tengok rakaman tu. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim.